berita terbaru mengenai pasangan si cantik Keiko van der Valken dan Rangga Azov tentunya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, wajib untuk subscribe dan bunyikan loncengnya dulu. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dan menarik seputar si cantik Keiko van der Valken dan Rangga Azov. Nah, kali ini Mimin ada berita terbaru nih mengenai pasangan Keiko van der Valken dan Rangga Azov yang katanya mau ada project baru yang berbentuk sinetron ya guys. Seperti yang kita nanti-nanti, para sahabat Hezover di rumah tentunya sudah gak sabar ingin melihat Keiko van der Valken dan Rangga Azov seproject lagi dalam sinetron menjadi pemeran utama, bukan? Nah, semoga ini adalah berita yang benar ya guys. Dan semoga secepatnya sinetronnya akan rilis. Seperti yang kita ketahui ya guys, bahwasannya Keiko van der Valken dan Rangga Azov ini sangat cocok dijadikan pemeran utama untuk menjadi pasangan di dalam sinetron. Seperti halnya dalam sinetron Samudra Cinta yang sudah tayang beberapa tahun yang lalu tapi masih teringat di benak para penonton sekalian tentunya. Dan tidak hanya di Samudra Cinta saja, Keiko van der Valken dan Rangga Azov juga sempat dijadikan pasangan dalam sinetron-sinetron lain seperti di dalam BHSI ataupun Love Story dan lain-lain. Untuk itu, semoga saja Keiko van der Valken dan Rangga Azov ini akan menjadi pemeran utama dalam sinetron terbarunya untuk menjadi pasangan suami istri maupun sang kekasih. Dan tidak hanya itu, bukan hanya penonton saja nih yang mendambakan sosok Keiko van der Valken dan Rangga Azov untuk syuting bareng lagi menjadi pasangan. Akan tetapi ada juga artis-artis nih yang suka dengan acting mereka berdua untuk menjadi pasangan suami istri.